Balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Wah, gue gak nyangka banget segmen baru kita di mobil teman ternyata banyak banget yang suka. Dan secara tidak sadar, secara tidak langsung, ternyata ada satu mobil yang menurut gue sangat sekali proper untuk masuk di segmen mobil teman, tapi belum pernah kita review. Yes, gue bakal langsung review video kali ini. Pasti udah ada nanti di judulnya ya. Mobilnya ini salah satu mobil yang menurut gue juga langka di Indonesia. Jarang banget berkeliaran di Indonesia, tapi ini dipakai dan dimodifikasi sedemikian mungkin. Ya, ini yang orang bilang nih chamber gang. Nah, langsung aja kita temuin. Ini dia, ada SL500 dan ownernya juga. Ini dia. Mas Harun, apa kabar? Halo, Mas? Halo, Om Aldi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Om. Waduh, kayak kita, seger banget. Iya, habis mandi. Habis mandi, iya. Gue yang belum mandi kayaknya. Kita udah berapa kali loh yang mau janjin tapi nggak sempet-sempet ya. Iya, ya, maklum lah, namanya juga mobil cantik kan. Mobil cantik itu biasanya kebanyakan di salon. Kebanyakan di bengkel. Kalau bengkelnya salon lah. Bengkelnya salon, ya bisa. Oke, jadi di belakang kita sudah ada satu. Ini mobil apa sih, Mas Harun, sebenarnya? Ini mobil Mercy. Mercedes-Benz ya? Mercedes-Benz ya, betul. SL500. SL500. Iya, tahun 2005. Ini 2005? 2005, Wow, ternyata tahun 2005 sudah ada mobil yang seganteng ini ya? Oh, tapi kan udah dimodifikasi juga, udah di facelift. Oh, jadi ini juga udah banyak dimodifikasi. Banyak. Aslinya dia lampunya mata kacang ya? Nah, aslinya nih seperti ini nih. Dua. Nah, itu standarnya seperti itu berarti ya? Iya, betul, Maldi. Berarti sudah banyak perubahan juga. Pertanyaan gue simpel nih, Om Harun. Kenapa sih pilih SL500 ini? Seperti yang sudah pernah, kayaknya kita sempat ngobrolin juga deh, jadi kayak sebelumnya kan gue pakai BMW M46 Coupe ya, iya. 2001, 2 pintu. Terus gue tuh pengen banget punya Cabrio, Maldi. Dan baru kesampaian sekarang. Oke. Okay. M46 laku. Terus sebenarnya gue pengen banget ada satu brand lah yang gue pengen banget, tapi waktu gue beli ternyata udah laku. Akhirnya gue ngambil, oh kayaknya ada lagi nih yang ini. Sebenarnya ini gue udah lihat dari pas gue pertama kali gue mau jual M46, 3 tahun gue pakai sekitar 2018 itu gue udah pengen jual. Gue udah lihat mobil ini 2018. Akhirnya pas kesampean, ketika M46 laku baru gue bisa beli mobil ini gitu. Dan ini kan big engine ya, Om Aldi ya. Big engine itu dalam artian berarti maksudnya CC-nya besar gitu. Oh, berapa sih CC-nya? 5000 CC V8. 5000. 5000 CC V8. Bukan berarti gue suka kencang ya, gue bukan dong kan. Kalau Obri 1300, 1200. Berarti kalau 5 berarti 4 kalinya Obri. Obri 4 kali jalan bareng tuh baru bisa. Itu pun belum sama. Dia masih 4800, ini 5000 CC. Ngomong-ngomong, lo ambil mobil yang big engine lah istilahnya. Iya. Big engine ini konsumsi bahan bakarnya gimana, Om Harun? Gue nggak ngitung ya, seperti kalau di itu mungkin 1.5, 1.6 kali. 1.5, 1.6. Kayaknya turbo, pertama turbo. Pertama turbo. Iya, soalnya dia minimal run 98 kalau. Minimal 98. Oke, waduh. Biar lebih. Iya. Memang kalau kita dalam memilih mobil itu plus minus ya. Iya, betul. Ada yang plusnya, ada yang minusnya. Kalau misalnya ini dari kacamata gue pribadi langsung, plusnya adalah mobil ganteng banget.
Minusnya gitu. Kamarnya minus. Oh enggak, sorry. Offsetnya juga minus. Oh, gimana, minusnya gimana? Itu benar. Tapi itu bukan minus deh gue rasa. Itu kan emang sengaja dibikin seperti itu kan. Minusnya adalah ya kita harus sedikit mengocek uang lebih dalam, mengocek dompet lebih dalam untuk masalah konsumsi bahan bakar. Betul. Nah, dengan konsumsi bahan bakar yang segitu borosnya, apakah ini jadi mobil daily atau memang mobil cantik nih? Ya sebenarnya kan udah pasti lah ini mobil kolektor ya. Kita pasti pakainya weekend car lah bisa dibilang. Oh, oke, okay. Berarti memang mungkin dipakainya buat untuk weekend-weekend aja. Tapi sebenarnya karena daily gue juga di rumah aja ya. Jadi gue paling kalau ke gym pasti gue bawa buat manasin. Oh, deket-deket rumah ya, aja. Seminggu dua kali gue tetap pakai 2-3 kali. Sabtu minggunya nongkrong sama teman-teman gitu aja sih Om Aldi. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke ranah modifikasinya. Iya. Modifikasi apa aja sih Om Harun yang udah ditanam nih ke dalam mobil SL500-nya ini? Jadi ini kan udah body conversion ya, seperti yang tadi kita ngobrolin ya, harusnya lampunya bulat. Ini di conversion semua, jadi yang asli itu mas cuman spion, pintu kanan kiri, udah sama atap. Udah itu aja, berarti bumper depan ini pun juga semuanya depan, udah diganti? Lampu depan, semua grill termasuk juga kan? Semuanya, grill semuanya, semuanya, kecuali yang kaca depan pintu kanan kiri spion. Sama spion sama atap udah sama itu atap. Aja itu doang yang masih standar ya, berarti masih standar. Selebihnya masih emang di-convert. Iya betul. Budgetnya berapa tuh Om Harun kalau boleh bisik, jadi gini tetangga lah bisik, bisik sebenarnya waktu saya dapat Om Aldi itu udah conversion. Oh oke, okay. Tapi gue rapin lagi Om Aldi, seperti harusnya kan dia clear ya, tapi gue black housing aja, jadi gue cat hitam. Habis itu lampu belakang gue ganti yang lebih baru lagi, face. Habis itu grill gue ganti lagi yang lebih fresh. Budgetnya banyak sih Om Aldi. Budgetnya banyak. Jadi waktu gue dapet tuh stikeran. Gue nggak tahu kok. Oh ininya, ini apa? Stiker, bodinya full stiker. Udah wah, udah pas. Aman lah nih. Gue buka stiker berantakan ternyata. Dempulan ternyata dipasang itu nggak dirapin dulu, dicat enggak. Aduh, dempulannya juga jelek banget. Bener-bener abis didempul parah. Langsung ditempel pakai stiker. Iya. Mungkin nggak ada budget waktu itu untuk ngecat ulang, Mas. Jadi langsung tiba-tiba pakai stiker. Positif way-nya, positif thinking-nya lah buru-buru. Buru-buru, ya. Bener-bener buru-buru. Oke. Okay. Akhirnya gue repaint full Om Aldi. Dari eksterior berarti eksterior ini juga abis di repaint full. Di repaint full juga. Ya. Warna aslinya lagi. Gitu. Ini kalau repaint mobil-mobil Mercy kayak gini sama nggak sih Om budgetnya dengan mobil-mobil kayak Jepang kayak gitu segala macam? Harusnya sama aja ya, cuman mungkin beberapa ada yang beda ya, mungkin apa ya? Karena gue nggak ahli di sini ya, tapi aku tahu ya. Tapi mungkin tingkat hardness-nya itu kan karakter Eropa beda ya sama Jepang gitu loh sih. Jadi berarti bisa dibilang lebih mahal ya? Lebih biasa, lebih mahal. Sih. Harga repaint-nya berarti lebih mahal pasti. Lagi kan kalau error-error di elektrikal kan kita udah terima beres kan, itu urusan mereka. Kalau seandainya ada yang error elektrikal kan biasanya. Ya mau nggak mau mereka harus tanggung jawab juga ya sih, benar-benar. Oke, terus selain dari bagian eksterior nih yang udah diganti facelift, ya, terus body diganti ya. Bumper, nih ya ditambah ada. Kita ngomongin body conversion tadi ya, Om Adi. Sekarang ke pelek ya. Dari pelek sendiri gue pakai HSR Force. HSR Force, depan belakang itu finishingnya kanan kiri beda. Kanan kiri beda, warnanya beda. Ya. Jadi kalau HSR Force ini apa yang dipakai Mas Arun ini adalah special edition yang dimana memang saat ini kita sudah bisa bikin velg custom. Iya, ya? Betul. Karena kemarin masih banyak yang nanya, loh itu kok saya nggak pernah lihat HSR yang di mobil GT1. Oke. Okay. Saya nggak pernah lihat ada HSR yang kayak belum gitu. Belum tahu. Belum tahu. Kita kasih tahu lagi ya. Betul. Jadi kalau teman-teman sekarang udah nggak zaman lagi nih sama-samaan. Kalau perlu kita bikin desain sendiri. Iya. Yang dimana dengan keunggulan sendiri adalah desainnya kita pilih sendiri. Dengan apa namanya size dari velgnya nih, entah itu dari lebarnya, dari iya, offsetnya, betul. Dari palang-palang segala macamnya, mau bisa di custom full lah semua. Semuanya bisa di custom. GT1 itu two piece loh. Banyak teman-teman saya yang bilang, gila tuh three piece hidden rivet. Itu hidden rivet two piece loh, bukan three piece. Iya itu two piece betul. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen tuh, kok jadi nggak apa. Kebetulan Mas Harun juga sering ngisi video kita kok. Akhirnya kita baru sebenarnya kan udah lama banget ya Om Aldi ya, iya, kita lama. Waktu mau terakhir pasang itu sebelum ya. Ini mau sebelum pasang, sampai pasang. Udah jadi belum sempet ya ampun. Iya. Om Aldi juga sibuk banyak itu, saya juga gak sibuk sebenarnya sih, nyantai-nyantai aja, cuma kebanyakan di bengkel aja mobilnya. Ya itu jadi two piece hidden rivet itu buat kalian yang two piece ya, konstruksi two piece itu buat kalian yang pengen lebih terjangkau tapi pengen custom order, nah itu two piece solusinya. Jadi ya apa ya, kalau misalnya ini sih pengetahuan gue sih Mas, ya, kalau ya. Misalnya velg yang terlalu lebar itu juga dia nggak bisa bikin secara one piece kan? Iya, iya betul. Harus betul. Bisa, ibaratnya ini penambahan. Ada maksimumnya lah ya? Ada maksimumnya, per
size-nya. Misalnya harus bisa kalau monoblock itu udah cetakan. Jadi ya, misalnya lebar 9,5 ya offsetnya cuma 23. Iya, offsetnya 10,5 udah ada cetakan. Enggak bisa terlalu minus. Bisa kita mainin ya, gitu. Ada minimum-minimumnya. Jadi misalnya kayak ring 17 misalnya. Maksimum lebarnya berapa? Misal ya, 9. Terus offsetnya berapa? Minimumnya berapa? Tuh. Nah, makanya kalau misalnya biasanya mau bikin agak-agak ekstrim, atau yang ini kayak gini kan keren banget nih, cakep banget tuh, celong banget gitu kelihatannya kan, masuk ke dalam banget, ya harus custom watch ya, minimal dia ambil yang 2 piece. Iya. Tapi sebenarnya ada loh. Kita punya produk baru monoblock force. Yang tersedia di ring 18 itu bisa di kita bikin speknya seperti 2 piece. Oh gitu, speknya bisa bikin kayak spek 2 piece. Ring 18. Hanya di ring 18 only. Tapi biayanya juga hampir mirip sama 2 piece dengan thick material gitu. Oh, harganya hampir sama kayak 2 piece. Hampir mirip malah. Kalau monoblock force. Kalau gue sih tetap prefer ya, yang monoblock sih. Monoblock ya. Lebih enteng ya. Lebih ya, lebih enteng udah pasti. Lebih enteng dan kayaknya kalau jadi alas satu itu pasti lebih kokoh gitu yeah, kan kelihatannya. Yeah. Karena yang orang bilang kan velg oh, one piece two piece lebih kuat yang two piece. Malah kalau menurut gue malah kebalikannya. Harusnya gimana Tom Harun? Kalau gue sih lebih suka sedikit konstruksi ya. Kenapa? Karena ya resiko bocor kan pasti ada aja kan. Iya, benar. Berapa bagian ya. Ya tapi yang plus minus lagi ya Om Aldi. Seandainya kita trouble ya misalnya barelnya bermasalah, barelnya kalau 3 piece atau 3 piece kan kita bisa barel aja diganti atau lipsnya aja diganti atau face-nya gitu sih. Ada plus minus sih. Semuanya ada plus minusnya. Ya. Makanya nih, ini kita lagi ngulik-ngulik dulu nih plus minus dari mobil ini apa aja. Minusnya banyak banget. Plusnya banyak. Cuman bukan itu poinnya. Jadi kalau di segmen mobil teman ini adalah gue lebih pengen ngasih tahu sama berbagilah sharing dari narasumber kepada teman-teman penonton di rumah, modifikasi itu seperti apa. Betul. Jadi enggak yang namanya modifikasi itu harus selalu yang pul-pul jut, nah berat-rat jut gitu kan. Jadi ya dengan modifikasi yang simple, balik lagi selama lo suka, lo seneng, ya jalanin aja. Have fun aja, enjoy aja. Tuh, itu kan mobil kita sendiri gitu. Kita lanjut lagi ke mobilnya. Tadi velgnya ini yang 3 piece ya, Om Harun ya? 3 piece, betulnya 3 piece karena lebarnya lebih dari 12. Lebarnya berapa sih spek depan-belakangnya? Ini lebar depan 11, belakang 12,5 Om Aldi. Belakang 12,5? Iya. Ya elah Om, nanggung amat Om ada setengah-setengah. Ya juga sih, karena pemilihan bannya kemarin terbatas, akhirnya saya pakai 12,5 aja. Okay. Dan sebenarnya bukan itu sih, karena baru pertama kali megang ya, segini kali ya. Karena semakin lebar kan ban kita semakin sulit untuk cari kan. Betul. Jadi selain semakin sulit, semakin mahal. Laham. Ngocek lagi itu. Itu bisa diakalin dengan kita speknya kecilin. Benar. Jadi mirip-mirip ini tapi speknya lebih kecil, cuman offsetnya lebih keluar, lebih minus. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Lebih minus lagi offsetnya. Oke. Okay. Nah terus BBK-nya juga BBK ini pakai BBK HSR. Betul. Gimana Mas Harun pengalamannya pakai BBK HSR? Sekarang Akbar Ais aja udah pakai buat drifting. Oh iya dong. Udah, maksudnya udah pasti aman kan? Kita kan paling kayak apa sih? Lebih ekstrim dia kan? Lebih ekstrim Mas Akbar Ais kan? Kan yang dimana dia? Apalagi? Dia pakainya kan yang ekstrim. Iya. Kalau kita kan untuk daily aja gitu loh. Untuk cantik. Untuk mempercantik. Tapi nggak juga sih, fungsi dong. Ya udah pasti, karena kan CC-nya besar, saya harus ganti yang lebih besar lagi. Benar banget, itu penting banget. Gue selalu bilang gini Om, kalau misalnya lu punya mobil, jangankan mobil yang kayak gini deh. Lu Honda Brio aja, atau Agya 1200cc, itu bisa digeber sampai 150 km per jam. 150 km per jam itu, pertanyaan gue adalah, mobil kecil gitu ya bisa, tapi bisa ngerem nggak? Bisa ngerem nggak? Nah, gitu. Itu makanya. That's apalagi why ini braided ini ya apa? Remnya braided lagi. Jadi kalau misalnya terlalu pengereman tinggi kan dia pasti memuai kalau karet kan. Yes, betul. Kalau braided kan dia enggak ya. Jadi nah itulah lebih safe. Iya. Kalau memuai itu bisa jadi malah remnya blong. Iya. Yeah, jadi salah satu kalau misalnya kan ada sering kecelakaan di tol tuh, gara-gara apa remnya blong. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah mungkin ngerem ekstrim ya. Ngeremnya ekstrim, dan si hardware-nya si remnya ini entah dari kalipernya, entah dari disc brake-nya enggak kuat gitu kan. Makanya gue saranin kalau emang kalian suka ngebut-ngebut, ya sadar diri aja. Karena apa? Kalau lu kenapa-kenapa di jalan, bukan lo doang yang rugi, tapi pengguna jalan lain juga bisa jadi rugi gitu. Iya. Kalau lo doang yang kena rugi mah, ya udahlah, urusan lo gitu. Bisa semuanya. Iya, masalahnya kan bisa nyebar kemana-mana. Jadi ya balik lagi lah, jalan umum itu milik bersama. Sebisa mungkin kita bangun mobil ini kita lagi nyindir yang kemarin bukan? Oh yang bukan. Sepatu roda. Oh enggak. Tidak ada sindiran. Cuman kalau ngerasa ya udahlah, sadar diri aja lah. Kita enggak perlu salahin sana sini lah. Intinya ya kalau emang lu suka ngebut, ya udahlah, jangan hanya mobil lu dibikin cantik tapi ya pikirkan juga performanya. Contohnya nih kayak Om Harun
mesinnya 5000 cc, jadi yang bagian depan belakang juga dua-duanya sudah pakai double BBK ya, BBK big bracket. Yang depan ini 6 pot ya? Apa 8 ini? Ini 6 pot 380 mili, 6 pot. Yang bagian belakang kemarin 355 mili, 4 pot. 355, 4 pot. Jadi maksimal untuk ring 19 step lips itu ya 380 mili. Lebih dari itu nanti mentok di velg ya. Betul. Tapi iya, sebenarnya macam-macam. Kan pernah tuh, kan ada mentok. Mobil ya, gua mentok. Belum pasang-pasang. Nah, berarti mesti turunin atau velgnya diganti. Pilih satu yang paling murah yang mana lah? Velgnya udah ada. Cuman ada harus ada modifikasi lagi. Nantilah. Iya. Nanti. Kalau misalnya udah ntar Om Harun cobain harus mobilnya. Kayaknya bakal keluar nih. Apanya? Velgnya bakal keluar kalau mau bisa masuk. Itu makanya. Pusingnya. Makanya kita sekarang lagi ngintip-ngintip dulu ini. Ngitungnya sama mati, capek. Agak-agak cantik ya kalau mobil tuh dibikin kayak gini. Cuma nanti kita akan bahas plus minusnya pakai white body seperti ini tuh apa aja, tapi nanti segmen yang berbeda. Oke, Om Harun, terus untuk kaki-kakinya ini kan bisa sampai ceper banget, ini kan pakai air sus kan? Betul. Air susnya pakai apa ini, Om Harun? Ini gue pakai Airline Suspension, jadi dia 5G Management 4 titik. 5G Management tuh dalam artian apa nih? Jadi ada Bluetooth-nya itu lebih canggih lah. Oh, maksudnya? Koneksinya, iya, koneksi untuk ke air susnya ini. Jadi nggak ada delay juga. Bener. Gitu, langsung koneksinya lebih cepat. Kemarin ini yang GT1 sempat error kan di ininya. Oke. Okay. Gua nggak tahu error, nggak tahu kabelnya kenapa. Itu kabel biasanya. Kabel biasanya. Jadi kabel kagak beli apa gimana? Oh, kirain kabel kagak beli. Jadi kabelnya itu biasanya longgar. Sebenarnya hanya kabelnya aja sih Om Aldi. Iya gitu. Iya. Biasanya kan itu sedikit error sedikit lah beberapa. Iya pastilah. Udah ketahuan lah, cuman kabel. Ada yang udah aman juga. Duh, kok nggak turun-turun ya? Oh, maksudnya ininya delay, normal ya? Yeah. Ada delay dari antara si hardware betul ke ininya. Terus akhirnya sama tim airlines itu langsung dibantu. Kebetulan waktu itu mobil gue yang bawa kan. Gue telepon-teleponan, tetek-tetek. Mas, coba aja download di App Store. Wih, canggih banget gue bilang. Akhirnya download tuh airline kan aplikasinya, dan langsung dikonekin ke Bluetooth, langsung nyala. Pakai handphone, betul. Pakai handphone akhirnya tiba-tiba tit naik mobilnya. Akhirnya jadi bisa bawa jalan. Ya itu solusinya seandainya terjadi. Maksudnya sebenarnya gampang sih Om Aldi, tinggal ganti kabel aja sih. Iya, itu maksudnya aja. Kan kalau misalnya lagi urgent gitu ya kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang itu kan banyak nih orang-orang yang ya udah modif mobil tapi enggak tahu bagaimana cara merawatnya. Betul, betul Om. Salah apa enggak? Ya, menurut gue sih enggak salah juga gitu loh. Tapi setidaknya dengan teknologi sekarang yang makin canggih, banyak builder mobil itu yang membuat modifikasi mobil itu jadi lebih mudah. Yeah. Contohnya dengan airline suspension ini yang mereka sudah menggunakan 5G management tadi ya. Betul. Jadi bukan hanya mengandalkan kabel-kabel di remote segala macem, lu bisa pakai handphone juga untuk mengatasi masalah di jalan apa segala macem. Yeah. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau modif mobil itu harus dengan orang yang tepat. Tentukan konsep jangan lupa. Iya dong. Cuman ya balik lagi tadi, milih tempatnya itu. Terkadang kan orang susah nih ya. Balik lagi, lu harus tahu dulu yang jual itu siapa, yang modifikasi siapa. Banyak banget tuh masalah ya. Baru ini baru beres. Ya. Tempat yang tepat. Iya kan namanya uang belajar. Iya sih. Iya kan, nggak dibilang rugi salah menurut gue nggak ada. Ya itu balik lagi ke pengalaman, namanya ya. Pengalaman karena guru terbaik. Betul. Oke. Nah, terus selanjutnya eksterior udah, undercarriage udah, interior gimana Om Harun? Interior restorasi sih Om Aldi, restorasi aja. Kayak misalnya beberapa part kan mobil tua ya, jadi kayak power window mati, patah, jadi beli barangnya. Habis itu kayak kalau kulit joknya sendiri itu masih bawaan original atau di retrim? Bawaan originalnya, sebisa mungkin originalnya, karena Indonesia itu original harus bisa naikin harga mobil. Padahal baru dengar nih gue. Iya. Okay, ini udah nggak ori nih joknya. Gitu kalau Eropa tertentu misalnya kolektor item ya biasanya gitu. Oke. Iya sih benar sih. Karena ini balik lagi ya, ini bukan mobil yang mass production banget sih. Ini jatuhnya lebih ke kolektor ya. Kalau kolektor itu emang lebih suka kalau interior itu lebih ke ori-ori gitu ya. Padahal kan kita mau ngerapiin ya. Masa udah pecah-pecah kita nggak ganti gitu. Bener. Tapi akhirnya kembali preferensi aja sih Om Aldi kalau gue sih. Ya bodo amat sih, ganti-ganti orang aja. Mobil kita gitu. Pakai kok. Iya gitu. Kalau lo gak suka mobil gue misalnya mau beli, ya udah toyo. Gak usah beli. Gak usah beli, gampang kan. Jadi untuk jok di retrim ini? Apa enggak? Masih orinya. Kebetulannya masih original ya? Masih bagus lah. Paling penggantian-penggantian part yang kayak di door trim gitu-gitu yang ada patah ya? Iya, dikencengin lagi ya beberapa. Oh, dikencengin, oke, siap. Jadi kan dia longgar-longgar, bisa dikencengin sih Om Aldi. Tapi beberapa sih kemarin belum sempet
hampir belum semuanya karena kan ya itu mau ke bengkel ada aja event, mau ke aja event. Ada waktu-waktu yeah, yang pusing, susah. Soalnya cantik, Boy. Itu habis itu head unit ganti. Head unit udah diganti juga. Pakai apa Om Harun head unitnya? Pakai Android. Oh, pakai Android. Jadi biar bisa koneksi Bluetooth kan mobil tua itu kan belum ada koneksi Bluetooth. Itu dia. 2005 tuh Bluetooth udah ada sih kayaknya. Ya, udah ada. Apa infrared ya? Infrared. Udah ada sih Bluetooth, cuma oh, udah belum ada. Kayak belum deh 2005. Udah waktu 2000. Belum Om, 2005. SMA. 2005 tuh masih zaman-zamannya Nokia yang apa? Ditempel ya? Iya, yang infrared. Yang ngirim data ditempel. Kalau nggak salah sih, cuman lupa ingat. Adalah, ya. Itulah pokoknya. Ya, paling intinya head unit udah diganti untuk audionya. Audio, nah audio kan kita masuk ke interior jatuhnya ya. Yang sebelah kiri itu saya ganti speaker Fox nih. Orang-orang purist nih pasti udah nggak suka juga nih. Purist itu orang-orang yang fanatik sama Mercy. Wah gila, oh, udah diganti okay, kayak gini-gini okay. Ya. Tapi ya, yang Mercy adalah sebuah agama. Oke, okay, baik. BMW juga. Iya sama. Nah, itu kalau udah ketemu yang fanatiknya itu gila banget deh. Iya, sih udah pada dibenci semua kayak gini-gini. Karena si AMG gitu. Ya, tapi ya, sorry ya para purist, orang-orang tua. Ya, gua ganti Om Aldi. Kenapa? Jadi kira diganti. Karena dia kan udah berumur ya. Jadi kalau misalnya hujan tuh kan ada kayak ada rembesan, jalur air ya. Itu rembes akhirnya tuh speaker depan yang di pintu itu rusak. Akhirnya ya udah jelek udah sember ya udah saya ganti aja pakai speaker Fox gitu. Bagus nggak ya buat kuping gue sih cukup gitu loh, cukup. Itu poin penting ya. Ya jadi kalau lo modifikasi itu jangan pernah ini bagus nggak ya ini nggak ya, jangan, nggak bakal ada habisnya. Lo nanya ke si A begini, lo nanya ke si B begini, lo nanya ke si C nggak, jawaban Om Harun ini adalah yang paling tepat. Betul, secukupnya aja semampunya. Nah, gitu loh, menurut gue cukup ya udah enough. Kalau ketemu orang lain yang kupingnya berapa? Budget audionya berapa? Ini aduh, penting nih. Lupa lagi gue nih. Oke, okay, ya speaker. Habis itu ganti pasang prosesor. Enggak, apa namanya? Power. Subwoofer. Subwoofer. Oke. Okay. Subwoofer tuh pakai JL. Ini gue jangan sampai salah ngomong lagi. Kemarin nyebutin JBL. Oh. Ingatnya ini apa? Speaker yang di rumah. Lu kok JBL ya? Gak apa-apa, karena balik lagi Boy, kalau misalnya orang salah-salah dikit tuh jangan langsung gitu, wah itu salah tuh gini-gini yeah. Masan namanya juga manusia, yeah. Santai ya bro. JBL yang bosan yang punya mertua itu, JBL ya, JL ya, okay. JL Audio, bisa pakai JL Audio, gue lupa lagi tipenya apa. Terus pakai monobloknya LM. Monoblok itu power ya? Bukan? Ya belum, oh, ya, powernya. Power monoblok hanya untuk si subwoofer biar bassnya lebih nendang okay. Aja gitu loh, itu SQ lah kalau gue pakai lah. Jadi LM audio itu lokal. Oh lokal. Lokal. Sementara JL nya nggak. Jadi gue mix itu Fox speaker depan. Itu udah cukup banget buat gue, luar biasa cukup. Nah karena itu makanya. Budgetnya berapa Om Harun untuk audio nih? Berapa ya kemarin kena ya? Ada kisaran aja kisaran. Lihat di atas 10, di atas 2, di bawah. 8 juta. Gak nyampe 10 juta. 10 juta. Gas. 8 ya? Jutaan. Jadi ya nggak perlu terlalu banyak juga, balik lagi aja ke diri lu sendiri gimana. Soalnya kalau orang udah, apalagi audio nih soalnya sangat-sangat sensitif sekali. Audio mesin tuh gila ya. Dua, nggak ada habisnya itu. Ada loh orang yang benar-benar mobilnya standar, ting-ting. Oh. Tapi audionya gila-gilaan, audionya habis 150 juta. Iya, gue pernah lihat. Itu ada loh, ada juga yang sebaliknya. Ada yang mobilnya standar banget, tapi di bagian engine dia udah habis 300 juta, yeah. 400 juta. Makanya, jadi ya balik lagi, lu mau modifikasi mau kayak gimana. Jadi ya ini aja nih, lihat nih, Om Harun aja yang mobilnya SL500, 5000 cc, ya audionya ya udah gitu, secukupnya. Karena memang itu yang kita butuhkan gitu ya. Tapi kalau ditanya, pengen ini upgrade ya pengen. Tapi ngeliat kebutuhan ya. Ya kebutuhan aja udahlah gitu Om Aldi. Yang penting selama ini yang penting ada suaranya dan enak didengar. Ya, masih enak didengar. Oke. Okay. Terus apalagi nih? Bagian ya. Engine gimana? Standar sih Om Aldi. Menurut gue aja udah overkill buat gue sih, overpower. Ini kalau udah misalnya enak dibawa jalan sih udah enggak enak. Kurang ini ya. Maksudnya ya dia minta terus kan. Minta harusnya kita buat sirkuit kali ya. Boleh tuh. Kapan-kapan kita ajakin Om Harun ya. Kita kapan-kapan sirkuit cobain. 5000 cc, Bro. Kali enggak. Ya, itu kan makanya ada yang namanya istilahnya track day. Iya, track day. Track day itu suka-suka kita aja. Mau pelan, mau pelan agak ngebut, mau ngebut terserah. Yang penting kita have fun. Have fun, betul.
Oke. Berarti udah knalpot. Semua. Knalpot. Knalpot pakai apa nih, Om? Pakai Tekro Exhaust. Tekro Exhaust. Ini Valvetronic berarti. Valvetronic betul, Amaldi. Jadi sebelumnya gue waktu dapet ini udah ganti knalpot. Tapi belum Valvetronic. Kok enggak enak banget ya. Udah gitu boros banget gitu loh, Amaldi. Oke. Enggak tahu gue ngerasanya sama, itu seperti kayak BMW gue waktu dulu tuh yang 4. Gue enggak boros, udah gitu enggak ada tenaganya lagi. Oh, sudah gue ganti itu lebih suaranya lebih keluar, yes, tenaganya lebih enak. Mungkin nggak tahu ya, ini mungkin gue orang awam kali ya. Mungkin waktu itu gue gas dia nggak ada tenaganya, jadi makin gue gasnya makin dalam. Tapi yang keluar juga nggak jalan ada. Juga yes, mobilnya. Yes. Sementara gue sekarang baru injek dikit aja udah jalan. Jadi mungkin lebih responsif. Mungkin dia lebih tenaga yang dihasilkan sama gitu. Jadi mungkin mobil juga jalan. Kalau dulu kan nggak jalan. Jalan tapi dikit lah ya. Tapi dikit gitu, kayak ada yang hambat gitu loh. Bener banget. Ini juga bagian penting bagian exhaust, karena saya sendiri juga ngerasa sendiri, Om. Jadi pas abis ganti exhaust kemarin sempat ganti, wih, tenaga mobil jadi naik 30%. Yang tadi Om bilang sekali injek, wih, lebih responsif. Yeah. Jadi ya jangan sampai salah pilih exhaust lah. Banyak pilihan yang kayak gitu ya. Ada hitungannya, ada hitungannya. Intinya kalau knalpotnya hitungannya tepat, dia akan bisa membantu kinerja mesin. Betul. Kalau gue salah kasih tahu. Ini itu pengetahuan gue. Gue juga belajar nih. Gue juga sebenarnya dari bikin video, nanya-nanya, kita jadi tahu. Sambil belajar. Karena menurut gue nggak ada sih orang yang benar-benar ahli, kecuali ya lu benar-benar ya ambil pendidikannya gitu loh. Kayak dokter aja kan abis kuliah lama-lama masih ada ambil spesialis lagi. Apalagi kita di otomotif ya, jatuhnya balik lagi kita hanya sekedar, ya kalau gue pribadi ya karena antusias gitu loh. Iya, cuman suka aja dengan modifikasi-modifikasi mobil. Happy aja gitu. Lah, kita seneng aja udah. Iya, seneng aja gitu. Jadi kalau misalnya emang ada salah, ya udah tinggal dibenerin aja. Toh bukan suatu hal yang sangat, kritikal banget gitu, enggak. Iya. Itu tapi yang tadi itu trunk setup gue rapiin. Trunk setup di bagian belakang. Jadi gue pakai ini, Om Aldi, kompresornya 2. Oh, Airline itu memang dua. Kompresornya 2. Enggak, 1 sebenarnya. Tapi Om modifikasi lagi aja. Jadi ada 2 kompresor, belakangnya tanknya jadi yang kecil 3 galon. Kenapa? Karena tidak muat di situ. Oh, disesuaikan dengan si size dari tempat bagasinya si SL500 juga ya. Itu ya betul. Sebenarnya gue pengen nambah lagi tanknya 1 lagi gitu, supaya dia lebih cepat ngisi angin. Karena kan kecil kan cepat habis akhirnya ngisi lagi. Sementara kompresornya 2 dia ngisi terus, cepat ngisinya. Kompresornya udah kenceng nih. Kecil. Kapasitasnya masih kurang. Gitu loh. Ini gue mau tambah ini lagi. Tapi emang kalau emang udah modifikasi mobil itu emang enggak, kalau menurut gue nih, enggak ada finishnya tuh, nggak ada. Modifikasi tuh kalau kita anak-anak lama sampai mati, Om Aldi. Sampai mati, benar-benar. Modifikasi sampai mati, gitu. Udah bagus nih misalnya nih, udah cakep nih. Pasti, besok ini lagi ya. Pasti kita tuh muter otak gitu. Yeah. Ya contohnya kayak Brio deh, ya kan. Oh, Brio gue tuh Om dulu tuh udah sempet, wih ini udah. Oh. Sip lah, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi giliran jalan dikit, kayaknya kurang ini. Velgnya ganti ini, velgnya ganti warna. Yang paling sering gue lakukan adalah ganti warna velg. Yeah. Karena jujur untuk yang Obri itu memang budgetnya agak terbatas. Jadi, ganti velg, kantong kering nih. Ya kan? Udahlah, kita cat ulang. Ganti warna. Sebenarnya kan lebih fresh, nggak ada masalah. Iya dong, lebih fresh. Apalagi kayak di HSR itu juga sekarang kita bisa repaint, Om. Yeah, dari dulu sih sebenarnya udah bisa gitu. Udah boleh bisa. Nih. Repaint. Boleh dong. Boleh. Jadi kayak yang di Brio aja tuh gue udah sampai ganti 3 kali ganti warna. Iya. Tinggal bawa ke bengkel aja. Kebetulan kan emang ada 2 set kan untuk Brio. Taruh di situ satu, yang satu kita pakai cat warna tinggal putih. Cat, ganti lagi ya sih. Warna pink. Iya. Cakep kan? Balik preference lagi. Preference aja. Iya. Yeah. Apa? Gitu. Tinggal karena waktu itu pas lagi milih-milih lagi lihat mobil, terus ngeliat, aduh velgnya ganti warna tuh. Kebetulan istri ngelewat. Coba ganti warna pink. Hah? Warna pink? Lucu kali ya? Bikin. Jadilah. Jadi, pas itu warna kuning lagi mobilnya. Iya, warna kuning. Jadi ketemu warna pink. Oke. Om Harun, boleh nggak bisikin? Ini kan udah nih semua secara... Oh, abis dicek, detailing. Detailing, oke. Di Win AutoCare. Supaya benar-benar basahnya tuh. Iya. Yeah.
awet ya? Iya, ini mau perawatan lagi sebenarnya. Anjir, Pak. Ya, sorry. Mau perawatan lagi? Makin perawatan. Maksudnya perawatan lagi, maintenance lagi lah. Tapi kan emang bener. Mobil itu ibarat manusia. Bagi kaum-kaum yang sayang sama mobil ya. Mobil itu emang kayak manusia iya, gitu. Pelak aja nanti abis, oh, kayak kemarin. Kan ini finishingnya sama antelok. Jadi tetap kalau kita, kalau bisa sih ya, abis ngecat atau mau pelak baru, di coating aja pelaknya sekalian. Oh, pelak tuh bisa di coating. Bisa di coating harusnya. Jadi dia lebih terlindung. Kan dia cat juga, Om Aldi. Jadi lebih tahan lama. Lebih tahan lama, benar-benar. Looknya lebih deep lagi. Yes. Ya kalau menurut gua coating itu juga salah satu penting sih. Apalagi untuk enggak mesti mobil yang simpenan gini ya, mobil daily, mobil harian kalian beli mobil nih. Ya menurut gua selain ganti velg, abis itu ya coating dulu supaya body kalian tuh apa ya? Terawat lah, terawat dan terhindar dari jamur segala macam, apalagi daun talas gitu-gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang nih, kalau udah musim hujan ya kan dikit-dikit hujan. Ya kan, masa iya asal pulang cuci mobil, waduh bangkrut juga. Makanya coating itu pilihan terbaik. Kalau Om Harun biasa coating ini di mana Om? Coating ini di Win Auto Care, kebetulan teman juga Win sih. Win Auto Care, nah, itu di daerah? Itu daerah mana ya? Maksudnya Raden Intan situ. Raden Intan Bekasi ya? Gitu. Bukan apa, Pangkalan Jati maksudnya. Oh, Pangkalan Jati. Gue tuh buta arah, parah banget. Kemana-mana pakai Waze. Zaman sekarang emang begitu Om. Harus pakai Waze atau GPS lah. Lihat Instagramnya aja deh, Win Auto. Lihat Instagramnya tuh boleh. Oke, okay, terus apa ya? Ini karet ya ganti apa ini? Pasti udah ganti juga kan? Oh enggak, ini belum. Ini masih dari tahun 2005. Masih 2005, betul. Hah? Masih orinya. Karet ini. Kayaknya masih gua ganti sih. Dari 2005. Dari 2005 kayaknya masih gua ganti deh. Karena mobil kan jarang jalan Om Aldi. Iya, tetap aja kan itu kan karet kan juga betul. Ada umurnya getas, Om. Betul, betul. Ada getas atau apa gitu ya, kan. Masih, tapi kayaknya masih enak kok, masih aman kemarin. Masih enak masih ya? Masih aman aja. Masih inilah ya, dia masih responsif untuk mengusir air di kaca depan. Iya, buktinya bersih kan kacanya? Bersih sih. Oke. Udah kali ya. Lagi ya. Ada Om yang belum dibahas ada satu. Apa tuh? Berapa total budget yang udah lu habisin buat mobil ini? Bolak-balik bengkel cat, bolak-balik baret lah, apalah, gorokin tikus tuh Om Aldi. Iya, include sama pembelian-pembeliannya lah, velgnya, BBK-nya, terus semuanya. Total. Semua dong, semua total ini kira-kira berapa estimasi sama yang udah lu buat? Mobilnya. Jangan dong, sama mobil mah itu enggak apa-apa. Kecuali Om Harun kebetulan mau dijual juga ya. Karena enggak muat sih kalau Karena enggak muat. Om Harun baru bungkus mobil lagi, wih. Ya. Luar tapi biasa. Tapi tetap HSR. Oh iya. Ingat HSR, ingat Harun loh. Gak apa-apa, boleh juga. Boleh juga. Kemarin yang ngecengin gue kayak gitu Om Aldi. Wah, ingat HSR, ingat Harun. Wih, gokil. Keren berarti. Gak apa-apa cuma jadi brand ambassador. Berapa? Pelek itu sekitar Overall aja. Overall semuanya terus, budgetnya berapa? Ini gue curiga mungkin udah nyentuh 1M ini. Enggak lah, ngaco, enggak. Oh enggak ya? Enggak nyampe? 900 sekian lah ya? Sama mobilnya loh. Sama mobilnya. Enggak, ini total ya, sama lampu belakang juga ganti kemarin ya. Third brake light juga ganti. Ya mungkin 200, 2,5 lah. 250 juta totalnya untuk modifikasinya ya? Iya, udah include velg, BBK, airsus. Lampu depan, repaint. Semua. Abis itu coating, terus habis itu knalpot, lampu belakang diganti juga sama brake light-nya juga diganti, terang setup, audio, ya mungkin 2,5. 250 juta. Iya betul. Estimasinya. Luar biasa. Tersegitulah. Mantep. Ya, oke okay lah. Menurut gue itu malah termasuk murah loh. Gue pikir di atas itu malah. Iya. Gue pikir tadinya di range harga 400 sampai 500 juta untuk modifikasinya. Iya. Ternyata enggak ya? Sebenarnya kan itu kembali ke konsep aja sih Om Aldi, jangan sampai kita udah tentukan konsep. Jadi kita datang ke sana ke bengkel itu ya udah kita beli apa yang udah kita konsepin, bukan nanti kita mas ganti ini ganti itu ya lu bakal bengkak gitu loh Om Aldi. Makanya bengkel kan pasti akan menyarankan oh ganti ini ganti itu ganti ini, ganti itu pasti gitu loh. Pasti ya, iya pasti dong. Kita kan dia jualan juga gitu loh. Jujur ya. Iya, pasti kan jualan juga bengkel. Benar. Ah udah gini, wah ini pelek gini kenapa enggak pasang ini aja nih spionnya ganti atau enggak ah ini peleknya yang 2 piece ganti lagi 3 piece atau gimana. Cuma kalau misalnya kita ke datang ke HSR itu kan enaknya kita udah bisa tentuin budget misalnya buat 2 piece berapa, oke buat pelek udah sekian. Yang bengkak itu biasanya kalau di audio, mesin gitu. Kalau pelek sama kaki-kaki kan udah
ketakar lah. Harganya udah ada range-nya lah ya. Gitu loh. Ini segini segini udah, Sus udah segitu. Yang bengkak-bengkak kayak yang audio gitu. Terus pintiran kecil-kecil gitu. Ya kalau kita pengen kayak mobil baru ya mahal banget Om Aldi. Maksudnya gue ganti semua tuh jadi baru semua ya gila banget kayak. Bener-bener. Ya kan, wah ini ininya udah, itu gue gak mau kencengin, gue beli baru aja door trim sekalian baru gitu. Bisa juga, ada tuh. Ada tuh, ada, tapi tuh, dengan harganya juga pasti iya ini dong, tuh. Iya pasti. Yolah mobil tahun 2005 gitu kan masih langka banget. Maksudnya kirim ke sini juga agak biaya, ada biaya gitu. Pasti, loh, pasti, pasti. Tentuin. Kenapa? Kenapa lu gak mau benar-benar ganti baru semua gitu-gitu segala macam? Mau lah kalau ada budgetnya. Bener juga, kalau ada budget mau. Iya, ada tuh, ada namanya kulit si A ini yang biasa buat Eropa, aku pengen ganti semua total kalau bisa. Apa ya buat Eropa itu? Ini apa namanya? Wolfsdorf. Hah? Wolfsdorf tuh mahal banget tuh. Oh iya, semeter kalau nggak salah kena belasan juta deh. Iya, iya, iya. Ya, tapi kan nggak usah semuanya, sebenarnya kita ganti yang bagian-bagian yang mirip-mirip aja. Si kulit samping pintu. Jadi ya, trim. Ya, apa ya, kita smart aja lah Om Aldi, kalau menurut gue sih. Smart aja itu lah. Dia. Daripada kita habis-habisin duit, mendingan lo beli aja mobil satu lagi. Bener-bener. Jadi ya, balik lagi nih buat teman-teman semua, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Jangan pernah maksain, karena kalau lo maksain, jatuhnya nanti ketika, aduh, duitnya kentang nih, duitnya nanggung, lo pasti bakal benar-benar ngorbanin semuanya buat satu hal itu. Ingat, hidup itu kan bukan cuma perkara mobil. Betul. Masih banyak hal lain yang masih banyak hal lain kita spending. Gue yakin Om Harun juga seperti itu. Enggak semua duitnya di spending semuanya ke mobil gitu kan, pasti ke yang lain kalau, juga. Kalau gue gini Om, daripada lo punya budget 1M gitu, 1M. Habis itu kalau enggak lo beli mobil harganya 200 juta, habis mobilnya 500 juta. Kalau gue mendingan lo beli mobil 600 juta, modifnya 100 juta. Oh, oke. Kalau gue sih, tapi kan itu kembali ke selera masing-masing. Balik ke selera masing-masing. Tapi itu bahan mobil good way juga sih. Lebih upgrade, lebih bagus dibandingkan mass product, kita habisnya banyak. Tapi itu kembali ke selera masing-masing, Om. Benar-benar. Kalau gue sih ya satu capek aja. Spend ini, spend itu, karena pasti kita keracunan terus gitu loh, Om. Benar, yang namanya racun itu enggak pernah habis. Virus itu habis buat modifikasi. Kalau gue sih enggak, worth it aja. Gue agak kesenggol dikit sih. Brio itu soalnya udah habis 350 juta. Tapi enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Gue setuju, gue setuju. Tapi kan itu enggak pernah lo rencanain, Om. Enggak pernah, betul. Bener, kan? Betul. Maksudnya sambil step jalan, by step semua. Sambil jalan ya gitu. Ya, semuanya step by step. Karena ini pilihan baru juga, daripada lo beli mobil harga 200-300 juta, modifnya gope gitu kan, mendingan lo ambil mobil yang dua kali harganya lebih mahal, modifnya dikit gitu. Ya, ya. Maksudnya kalau masih 300 juta, kalau menurut gue sih Om Aldi masih aman lah. Ya, gitu. Masih safe lah. Kan lo mungkin bisa buat track dia atau gimana, kan kita ngomongin mesin atau gimana lah. Iya, yes, betul. Tapi kalau udah 500 juta menurut gue sih udah gak worth it aja gitu. Iya sih, benar banget. Mobilnya aja 300 juta, 800 juta, wah gila, lo udah bisa dapet yang cabrio, yeah, yang 2 pintu gitu kalau menurut gue. Dapat 2 pintu, belakangnya ada ininya ya. Yeah. Buat bawa bareng. Pick up ya. Jadi buat usaha. Oke, Om Harun, thank you banget. Sama-sama, udah sama-sama. Mau ajak ngobrol-ngobrol. Thank you banget dia undang lagi. Aduh, terus sama-sama Om. Ini kita yang seneng, ini malah jadi dapat bahan nih, Boy. Ini modifikasi Mercy atau Mercedes-Benz SL500 tahun 2005 ala Om Haruns. Om Aldi itu ya dikasih tinggi banget loh. 2 hari yang lalu dia lagi di rumah sakit. Baru pulang dari rumah sakit kemarin lah, gila gua. Kemarin banget emang. Gokil banget. Soalnya udah janjian, gak enak kalau misalnya dibatalin. Itulah dedikasi ya gitu loh kalian. Enggak, soalnya gitu. Gua emang tertarik banget emang dari kemarin tuh, aduh pengen banget ini. Cuman emang waktunya kita agak-agak bentrok kan. Iya, iya, iya. Waktu gua bisa, Om Harun gak bisa. Waktu bukan Om Harun bisa sebenarnya. Mobilnya gak bisa. Mobilnya sombong nih. Mobil gua juga di rumah-rumah gua bilang gitu. Mentang-mentang HSR Ford kamu ya. Oke, okay, boys, gitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.